Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID. Bertemu lagi bersama saya nih. Di video kali ini saya mau nyobain menu terbaru dari CFC. Untuk nama menunya itu adalah menu cuan. Nah, di si menu cuan itu tuh memiliki banyak macam menu ya. Dari minuman, rice bowl, ada makanan manis dan juga ada cemilan, cuy. Di sini saya juga udah order semua menu yang ada di menu cuan. Nih, jadi ini tuh saya ordernya di GrabFood, bukan paket bundling ya. Saya beli satuan karena pas saya lihat di menu CFC-nya tuh nggak ada menu paketan ya. Menunya tuh satuan kayak gini. Yang bakal pertama saya coba tuh yang mana nih ya? Karena kan ini udah jelas ya, dua minuman, ada rice bowl, dan ini makanan manis tuh sus. Nah, saya pengen buka yang ini nih, yang di paper bag, biar tahu isinya apa aja. Oh, dan ternyata yang diisi paper bag ini tuh dua buah menu yang dicampur, cuy. Ini tuh namanya ada chicken stick sama bakso goreng. Nih ya, menunya dicampur. Ini tuh terdiri dari dua buah menu. Yang pertama tuh kita coba sih ini ya, si chicken sticknya terlebih dahulu nih ya. Untuk chicken sticknya tuh harganya Rp14.000 dan dapat 5 buah chicken stick ya, yang lumayan panjang, walaupun gak begitu apa ya, gak begitu besar gitu. Oke lah, gimana nih ya rasanya? Kalau dari tekstur luarnya sih, si chicken stick ini tuh ya kayak nugget aja gitu ya, nugget stick. Langsung aja saya cobain yang si chicken stick. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh bukan fillet ayam ya, ini tuh bener nugget ayam, bener-bener halus, cuy. Biasanya kan nugget ayam tuh ada yang masih ada tekstur-tekstur ayamnya, ada juga yang halus. Kalau ini tuh si ayamnya nih, bisa dilihat benar-benar halus. Waktu saya cobain juga, bagian dagingnya benar-benar halus, benar-benar lembut. Ada sedikit rasa ayam, dan untuk si bagian luarnya tuh crunchy ya. Crunchy wajarnya nugget yang digoreng kering. Tapi untuk segi rasa dari si chicken stick ini tuh menurut saya kurang berbumbu ya. Jadi cuman ada sedikit banget aroma ayam, dan untuk asinnya tuh kurang berasa. Terus si tepungnya juga hampir bisa dibilang nggak berbumbu, cuy. Jadi yang berbumbu tuh bagian dalamnya aja, itu pun kurang berbumbu, kurang gurih, kurang asin. Nah, sekarang saya mau coba yang ini nih, yang kedua. Menu kedua adalah bakso goreng dengan harga Rp11.000 dapat 5 buah biji nih ya. Bakso goreng yang mungil, yang warnanya ya kayak bakso goreng biasa gitu ya. Ya kalau dihitung ini dapat 5 biji, ini tuh satu bakso goreng kecil gini tuh harganya Rp2.200. Tapi gimana ini untuk rasanya? Langsung aja nih ya saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya rasain, ini tuh si bakso gorengnya tuh terbuat dari ayam ya. Untuk teksturnya, bener-bener mantep banget, cuy. Waktu saya pegang gini lumayan apa ya, lumayan kenyal. Dan waktu digigit pun, kenyal banget. Walaupun bagian dalamnya tuh lumayan halus ya. Walaupun lumayan halus kayak gini, untuk segi rasa, yang si bakso goreng ini tuh, rasa ayamnya lebih berasa dibanding yang si chicken stick. Terus, untuk gurihnya pun lebih gurih dibandingin yang si chicken stick ya. Jadi untuk yang si bakso goreng itu rasanya lebih berbumbu. Walaupun emang kalau bisa dibilang tingkat gurihnya tuh nggak begitu gurih, tapi masih lebih berasa gitu ya dibandingin si menu yang sebelumnya. Nah, sekarang saya mau nyobain langsung aja ke si rice bowl-nya ya. Ini tuh untuk nama rice bowl-nya tuh chicken marinara rice bowl. Nah, untuk harganya ini Rp17.000 ya. Yang tadi saya sebutin tuh harga-harga di GrabFood. Kalau di si restonya langsung, itu bakal pastinya lebih murah. Dan saya buka aja si chicken marinaranya. Wow, bagian bawah tentunya ada nasi. Nah, bagian atas tuh ada si chickennya ya. Chicken fillet yang ditepung, mungkin entah nugget.
dan ada si saus marinara. Untuk saus marinaranya nih ya, saya coba dulu. Karena setahu saya nih ya, saus marinara tuh hampir sama kayak saus bolognese, tapi bedanya tuh si marinara ini tuh cenderung gak sekental bolognese, dan juga yang ada daging tuh harusnya bolognese cuy. Kalau ini sih si saus marinaranya tuh kayak ada cincangan-cincangan daging nih. Langsung aja nih saya cobain terlebih dahulu si sausnya. Yap, di si sausnya itu potongan-potongan daging, ada juga potongan-potongan bawang bombay. Dan dari rasa, rasanya tuh kayak saus bolognese banget. Saus tomatnya berasa, gurihnya dapet, asinnya juga dapet. Jadi kalau disimpulin ya, si saus ini pakai daging jadinya saus bolognese ya, bukan marinara gitu setahu saya. Tapi gimana nih ya kalau udah dimix sama si nasinya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tunggu nih ya, ini tuh untuk si ayamnya tuh fillet atau ayam olahan ya. Karena waktu saya cobain, ini tuh rasa si chickennya tuh ketutupan banget sama si bumbu marinaranya. Oh, yap betul. Untuk si chickennya tuh ya, yang bulat tadi tuh, ini tuh kayak si patty, chicken patty gitu ya. Jadi udah diolah, lumayan lembut ya. Tekstur si ayamnya juga nggak ada. Tapi kalau saya rasa dan saya lihat kayak gini, lebih bertekstur dibanding si chicken stick dan bakso goreng. Rasanya pun, ayamnya lebih berasa di si chicken marinara ini. Kalau nggak pakai sausnya cuy. Kalau pakai sausnya ini, rasa tepung dan rasa si ayamnya bisa dibilang ketutupan sama saus marinaranya. Padahal setelah tadi saya coba tuh, si tepungnya aja yang gak kena saus tuh, tepung tuh udah berasa cuy. Walaupun emang si CFC ini tuh kayak tadi tepung dari si chicken sticknya tuh emang kurang gurih, kurang asin. Tapi untungnya untuk yang si rice ball ini tuh ada saus marinaranya yang bikin si ayamnya lebih berbumbu. Untuk saus marinaranya, rasanya ya mirip kayak saus bolognese biasa, tapi ini ditambah daging cincang mungkin, yang lumayan berbumbu ya, lumayan berasa gitu. Daging cincangnya tuh kayak yang udah berbumbu, beda dengan bumbu si marinaranya. Saya udah nyobain 3 menu, tapi belum minum. Nih saya mau nyobain yang pertama dulu aja nih ya. Yang ini tuh namanya Markisa Punch. Untuk si Markisa Punch ini tuh harganya 11.000 ya. Untuk si tampilannya tuh nih warnanya sih kayak ini ya, kayak cola, tapi bagian bawahnya nih kayak sirup Markisa cuy. Gimana untuk rasanya? Langsung aja nih ya, saya cobain dulu. Kayaknya harus diaduk-aduk dulu nih. Siap. Jadi untuk si Markisa Punch ini tuh Coca-Cola dikasih sirup Markisa. Jadi untuk rasanya ya gitu aja, simple. Tapi untuk nyari yang kesegaran buat buka puasa, ini cocok untuk minum yang kedua nanti dulu. Saya pengen nyobain ininya nih, si susnya ya. Ini tuh namanya mini sus dengan harga 10.000 dan kondisi tuh dingin ya. Entah dalamnya tuh emang biar nggak cair atau gimana. Dari tampilannya sih ini untuk mini sih nggak begitu mini ya. Menurut saya sih ini masih oke. Warna si susnya tuh berwarna coklat. Warna coklatnya tuh ya kayak coklat-coklat cake ya. Gimana nih untuk rasanya ya, saya cobain si susnya. Dalamnya tuh kayak ada es krim ya. Teksturnya tuh kayak es krim. Dalamnya tuh coklat ya, yang kayak es krim. Dan mungkin karena dalam kondisi dingin, jadi kerasa tuh kayak es krim. Tapi setelah saya coba-coba lagi, untuk siang isian coklat ini tuh rasanya whipped cream yang rasa coklat, karena rasa banget gitu ya, minyak-minyak dari butternya gitu. Oke sih, untuk si mini susnya saya benar-benar suka ya. Luarnya tuh rasanya ciri khas bagian luar kue sus. Terus dalamnya tuh
rasa coklat yang begitu pekat dan lumayan creamy. Itu benar-benar mantep, nggak terlalu manis, jadi oke. Nah, sekarang yang terakhir nih, menu yang terakhir tuh namanya Orange Kush. Ini tuh harganya sama kayak yang si Markisa, 11.000. Kalau dari warnanya sih ya, bagian atasnya mungkin ini oranye-oranye warna dari si orange yang sudah tercampur dengan si cairan beningnya. Dan di sini bagian bawah ada apa? Sirup jeruk yang masih menggumpal. Saya tebak nih ya, si Orange Kush ini tuh mungkin Sprite menggunakan sirup jeruk. Langsung aja saya cobain. Yap, betul. Ini tuh rasanya Sprite dicampur sirup jeruk. Nah, jadi kayaknya segitu aja nih video kali ini. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan komen. Saya kedepannya bikin video apa lagi. Dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Biar tiap ada video baru, kalian dapat notifikasinya. Bye!